Hai, pas aku kompor jatuhin bunyi. Hai, pada-pada nak sergah awak tapi rupanya sekali cikgu yang tersergah sampai terjatuh handphone. Okay, by the way, hai, saya Cikgu Fahmi. Hari ini cikgu nak kongsi dengan awak empat cara untuk kita cari kecerunan dalam bab garis lurus. This is Mathematics Modern SPM and let's do this. Okay, tapi sementara cikgu get ready, cikgu mohon untuk awak share dan kongsikan link untuk ke video ni kepada rakan-rakan awak yang lain. Okay, supaya lebih ramai dapat manfaat dan cikgu lebih nervous. Cikgu cikgu gurau je. Gurau tak boleh. Okay, jom. Cikgu sangat hyper, kau tahu kenapa? Terlebih. Okay, cikgu nak check kat mana ni. So, tinggi sikit kepala cikgu. So, kepala cikgu sini sikit. Okay. This is tadaa. Okay, so sepuluh ni nampak pun kan? Betul-betul modern. Alright. Okay. Alright. Okay. Dah sedia? Kalau awak dah sedia, please komen dekat ruangan dekat ruangan komen tu. Komen kata saya dah ready. Okay. Oh, by the way, disebabkan cikgu pun matematik at maths dengan matematik modern dia tak boleh. Masih lagi satu tambah satu sama dengan dua. Tapi kalau base number lain, okay, by the way, cuba sampaikan adalah dalam matematik model, kita belajar kita nak MM, kita akan belajar satu demi cara dan di penghujung ni cikgu akan bagi tahu apa. Okay, alright, jom kita pergi. So, dalam bab garis lurus, dalam bab garis lurus, benda yang kita nak kena betul-betul faham adalah dia punya persamaan y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Okay, y sama dengan mx tambah c ni apa? Y ni merujuk kepada nilai-nilai terpaksi y, m ni merujuk kepada kecerunan ataupun gradient. Macam mana dengan x? X adalah nilai-nilai pada paksi x. C pula adalah pintasan y. Okey. Kita ada satah kartesan. Something macam inilah satah kartesan tu. Okey. Nilai y tu akan ada sepanjang sini. This is nilai y. Okey. Untuk nilai x pula ada dekat sini. Okey. C adalah, let's say kita ada garisan. C adalah pintasan sini mah. Ini nilai C. Okay, itulah nilai C. Alright. Macam mana? Okay, hari lah kita nak belajar macam mana nak cari M. Okay, M ni adalah kecerunan. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai gradient. Okay, orang macam tulis gradient kat bawah tu, gradient. Okay, ada empat cara. Berapa? Empat cara untuk cari gradient ataupun kecerunan. Cara yang pertama adalah, okay, cara yang pertama adalah M, cikgu gunakan M, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, cikgu gunakan perkataan pintasan. Sebab apa? Pintasan ni, let's say kalau diberi soalan, diberi pintasan. Contoh soalan, contoh pintasan adalah cikgu panjangkan segini. Okay, dan cikgu panjangkan sikit lagi garisan. So dekat sini awak nampak kita ada dua pintasan. Nampak tu macam tu, nampak. Okay, pintasan Y sebab garisan ni dia memotong paksi Y. Dekat sini kita panggil pintasan X sebab dia memotong paksi X. Garisan biru ni, garisan persamaan kita memotong paksi merah, paksi merah, paksi X ni. Okay, dekat sini. So dua nilai-nilai yang kita masukkan dekat sini, masukkan terus. Okay, dan letakkan negatif yang lupa. Okay, boleh? So ingat, kita boleh gunakan ini apabila ada
apabila ada pintasan X dan Y. Okey, ingat eh? Apabila ada pintasan X dan Y. Alright, yang kedua. Cara yang kedua adalah M salah warna. M sama dengan Y tolak Y bahagi X tolak X. Oops. Cikgu, Y tolak Y sama dengan kosong. Okey, sabar. Okey, Y yang cikgu masukkan sini adalah mana-mana koordinat yang awak ada di atas garisan. Okey, cikgu tak letakkan Y2 atau Y1 sebab student dia start keliru. Dia start keliru. Cikgu, siapa nak jadi Y1? Siapa nak jadi Y2? Cikgu kata, eh, tak mengapa. Siapa-siapa pun boleh jadi. Yang penting. Okey. Yang penting, let's say kita ambil persamaan yang ni dengan yang ni. Kita ada X. Cikgu tak nombor lah senang kan. Apa kata kita sini 2 dan 3. Lepas tu sini cikgu letak 8 dan 10. Haa, begitu. Okay. So, begini. Sesiapa pun boleh tolak. Yang penting pasangan tu mesti betul. Contoh kalau cikgu ambil 10 tolak 3. Okay, untuk Y, cikgu ambil 10 tolak 3. Untuk X pun cikgu kena ambil 8 tolak 2. Kesalahan pelajar adalah apabila dia ambil untuk Y, dia ambil 10 tolak 3. Ustaz, cancel tak? Tapi 10 tolak 3, cancel tak? Tapi dia jadi tak cancel bila dia ambil 2 pula yang tolak 8. 2 tolak 8. Ini salah. Ini salah. Yang betul adalah 8 tolak 2. Okay, 8 tolak 2. Alright, okay, ataupun cikgu, kalau macam tu case dia, boleh ke kalau kita ambil 3 tolak 8? Boleh. Kalau ambil 3 tolak 8, maka untuk X, 2 tolak 8. Okay, kena make sure siapa tolak siapa. Yang di bawah tolak atas atau di atas tolak bawah. Tak kisah siapa. Yang penting, kalau bawah tolak atas, semua sekali bawah akan tolak yang atas. Jelas? Jelas ke? Okay. Good. Terima kasih. Tahniah. Bagus. Okay. So, dekat sini awak boleh dapat jawapan berapa ni? Apa jawapan boleh dapat? 10 tolak 3? 7. 8 tolak 2? 6. 7 per 6. Boleh? Okay. So, bila masa kita nak guna formula ni adalah apabila ada dua koordinat. Okey, bila kita ada dua koordinat. Ya, ya. Ingat. Bila masa nak pakai kita dah kita akan belajar banyak cara. Mesti kena dua. Okey? Baik. Okey, siapa nak screenshot boleh screenshot sekarang. Okey. Dan kita akan buat lagi dua cara. Okay, you ready? Sedia? Kita gambar dulu. Okay. Okey, seterusnya seandainya kita ada satu satah kartesian di mana ini adalah Y, ini adalah paksi X. Now, kita ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah apa dia? Ingat ni, M sama dengan M pula dah. M ni apa? Kecerunan. M ni pun kecerunan juga. So, kecerunan sama dengan kecerunan. Bermakna kita akan ada dua garisan. Contoh cikgu buat dekat sini. Satu garisan dan satu lagi garisan. Okay. Apa ciri-ciri dia? Kedua-dua garisan ni selari. Bayangkan, awak ada kawan awak. Kawan-kawan nakal, sesama nakal awak kan? Satu geng awak. So, kalau awak sengit, dia pun sengit juga. Maksud macam tu lah.
kadang sekitar awak berdua memang sama. Macam cikgu, cikgu pun sengit juga sama macam member cikgu, best friend cikgu, sengit juga. Alright? Okay. Okay. So kita ada M sampai yang maknanya tak perlu kira, tak perlu apa-apa. Jika guru diberitahu dia selari, automatik terus ambil dia punya kecerunan ataupun cara. Alright? Okay. So cikgu kita letakkan nota dekat sini. Bila masa nak guna M sama dengan M adalah apabila ada garisan selari. Okey, garisan selari. Ada garisan selari. Boleh ke boleh? Senang kan? Okey, kita komen dah sementara. Oh, saling ke lukis ke. Hai. Okey, soalan yang baik. Akhirah Hanim, dia tanya kita, kalaulah X2 tolak X1, Y bahagi dengan Y2 tolak Y1, jawapan dia, boleh ke dia kata? Jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Dia akan bolehkan dengan Y juga. Lepas tu berbagi dengan X. Sebab apa? Sebab nilai Y yang kita nak tentukan sama ada dia ada kecerunan ataupun tidak. Kalau nilai Y kosong, okey, kalau nilai Y kosong, garis 1 akan tiada kecerunan. Okay, akan tiada kecerunan. Okay, tapi kalau Y kat bawah, dia jenjang X per Y. Kalau Y tu, dia bukan, dia tak dikira. Padahal dia ada kecerunan, iaitu kecerunan kosong. Okay, dia macam tu, cikgu illustrate. Let's say kalau kita ada contoh Y kosong, kan kita kan bahagi Y bahagi X kan. Ini kita akan dapat M sepatutnya kan. Let's say kalau atas ni kosong, kosong per 5. Ini masih ada nilai, iaitu lima dia kosong. Garisan ada di situ tapi kecerunan dia kecerunan kosong. Y tolak Y kosong sama, maknanya nilai dia sama. Nilai dia sama, maksudnya garisan tu adalah seperti ini. Jangan lukis kat sini ya. Garisan dia melintang macam tu. Ini adalah garisan yang tiada kecerunan. Okay, tiada kecerunan ni. Okey, tapi kalau awak terbalikkan, tersilap kan, awak buat X per kotak per kosong, X per Y, lepas tu dia 5 per kosong. 5 per kosong ni adalah infinite numbers, undefined. So dia tidak boleh menjadi. Padahal sebenarnya nilai X sama dengan 5 ni garisan ada. Ni garisan ada apa pula tadi? Kan, ada kecerunan. Tapi bila kita tersilap ni, maka garisan menjadi undefined padahal ada. Faham? So that's why Y akan berada di atas. Oh ya, yeah, you. Dari kelas betul soalan awak ni. Cikgu tak pernah ajar dalam kelas betul. Okay? Tapi awak dah tanya, saya nak ambil lah. Okay? Alright. So untuk itu cikgu nak teruskan lagi. Untuk yang keempat, cikgu betulkan garisan dulu. Lebih kurang lah. Okay? Alright. Okay, jom. Yang keempat adalah, ini kalau selari. Kalau tak selari ni macam mana? Okey, tak selari boleh, tak ada selari sebarangan. Okey, dia hanyalah M sama dengan negatif 1 per M. Okey, ini keadaan adalah apabila kita ada garisan yang serenjang. Garisan serenjang macam mana? Macam ni. Satu garisan. Garisan serenjang tu adalah garisan yang memintas dia. Fokus pada garisan biru dan hijau. Okey, biru dan hijau. Okey, merah tu pasti jangan risau. Biru dan hijau. Okey, bila kita cikgu kata memintas, dia bukan sebarangan memintas tau. Dia bukan pun aku saja nak pintas dia suka hati. Tak. Dia memintas pada kadar at exactly 90 degrees. 90 degree, mesti 90 darjah, mesti right angle, mesti sudah. Sama satu tak boleh, 89 tak boleh, sama satu 90.7 tak boleh, mesti 90 tepat. Baru nak kita boleh pakai formula ni, M sama dengan negatif 1 per M. Okay, so contohlah cikgu bagi contoh ni, cara cepat sikit untuk awak ingat. M, let's say cikgu kata M sama dengan 5. Okay, M sama dengan 5.
So kalau hijau berapa pula? Okey, macam ni kira-kira kan, eh? Awak ambil 5 ni. Sorry, jangan ambil 5 ni. Letakkan negatif. Okey, letakkan negatif. Letakkan 1 per letakkan yang 5. Dah siap, tu dia. Inilah kecenderungan untuk garis hijau. Okey, kita bagi contoh lagi satu. Kalaulah kita ada ni pula, ni kita tak nak. Kita nak M hijau ni sama dengan negatif 3. Okey, so apa buat lah? M sama dengan negatif 1 per negatif 3. Okey, basically ni 3 kan? 3 ni lah 3 per 1. Jadi awak terbalikkan dan kalau simbol negatif jadi positif. Okey, dua benda buat. Terbalikkan dan tukar simbol negatif jadi positif, positif jadi negatif. Itu sahaja, nampak ni? Tengok ni. Mula-mula tadi 5 kan? 5 terbalikkan, tukar simbol. Negatif 3 pula. Terbalikkan, tukar simbol. Ingat ni. Okey? So cikgu catatkan kat sini ada garisan yang serenjam. Serenjam apa dalam bahasa Inggeris? Serenjam adalah perpendicular. Okey? Perpendicular. Kalau garis hasil hari ni paralel. Paralel. Okey, boleh eh? Alright, kita rasa dia cik nak tengok apa kata-kata awak kat bawah tu. Okey, ada soalan lagi eh? Alright, kalau awak faham, please, 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 please tembak cikgu like ataupun love banyak-banyak ke, like banyak-banyak ke. Okey, alright, let's do this. Okey, cikgu nak tunjuk yang kelima. This is luar daripada dia luar daripada apa nama tu? Luar daripada matematik modern. Okey, iaitu cara yang kelima tu adalah berapa tu berapa? 1, 2, 3, tangkap gambar. Okey dah. Okey. Okey, 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 okey. Y sama C. Lepas tu kita ada cikgu bagi contoh persamaan. Kita bagi Y sama dengan 5x tambah 3. Sekali pandang, awak akan nampak oh, M ni sama dengan 5. Cikgu tahu, senang kan? Sama dengan 5. Tapi cikgu nak prove kat awak, nak buktikan kat awak yang belajar MX kan? So, dy over dx sama dengan M, iaitu kecerunan. Dy dx tu adalah kecerunan. Cara dia tengok sini. Y tu, okay, 5 ni 5x kan? Kita boleh tukar diri, ni kuasa 1, kita tolak 1 dan darab, eh, tiga salah. Kita bawa ke depan, so kita 1 darab 5, so jadi 5. Okey, 1 tolak 1, kosong, so x kuasa kosong. Okey, tukar. Tukar. Okey, so 3 darab apa, sebab x kuasa kosong, kosong darab ke depan jadi kosong. So, basically belakang ni tambah kosong lah. Maka x kuasa kosong sama dengan 1. So kita dapat 5. So betul lah, dy dx tu sama dengan m, iaitu 5. Iaitu 5. Cikgu tunjuk satu contoh lagi. Macam ni kalau kita ada persamaan y sama dengan 4x tambah negatif 4. Negatif 4x tambah 12. Okay, waktu tu belakang kita dah banding kan. Okey, dy over dx. Jawapan kita sepatutnya negatif 4 eh? So, 1 ke atas ni bawa ke depan, negatif 4. X jadi x kuasa kosong tambah 12. Ini 12 pula. Ini kan x kuasa kosong kan? Tak kosong. So, dapatlah kita negatif 4. Betul lah. Okey, cuma dalam add max. Challenge dia lain sikit lah. Ini tak gunakan garis lurus. Dia gunakan apa? Dia gunakan persamaan lengkung. Tapi cikgu dah buktikan awak je yang dy dx tu adalah kecerunan. Ataupun dalam MS dia panggil sebagai fungsi kecerunan. Okay? So itulah dia sikit sebanyak dari cikgu tentang
bagaimana kita nak cari M dan info tambahan, dan cikgu telah pun buktikan yang dy dx sama dengan M. Okay, so matematik moden dan matematik MS memang tak boleh. Dia tak jauh, adik-adik lah, kurang. Seorang abang, seorang adik, seorang susah kan, seorang senang kan. Okay, so tapi susah senang awak yang design. Okay, terima kasih banyak cikgu ucapkan. So all the best, this is Cikgu Hami, bye-bye, assalamualaikum.